Hai food lovers, mau tahu updatean terbaru tentang resep makanan? Jangan lupa ya, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bikin ceker yang super empuk, cek. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tahu resep ceker yang super empuk. Buat resep kali ini jangan sampai di skip deh. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Pertama-tama siapin ceker yang udah dicuci bersih. Udah kayak gitu digoreng di minyak yang super banyak, terus panas. Pastikan wajan untuk menggorengnya harus besar ya bun. Kalau dirasa cekernya udah kering kayak gini, tinggal diangkat. Terus siapin air yang udah dikasih es. Dan ini salah satu tips biar cekernya empuk bun. Ditunggu sampai cekernya ngembang. Udah kayak gitu aku bakalan siapin cabai rawit domba, cabai merah, bawang putih, bawang merah, sama kencur. Aku bakalan chopper semua bahannya menggunakan chopper dari Mitochiba CH200. Ini super duper, choppernya bisa ngebantu aku banget nih bun. Oke, selanjutnya aku bakalan cek ceker yang udah tadi aku rendam. Sekarang udah ngembang-ngembang gini bun. Oke, sekarang aku bakalan tumis bumbu yang udah tadi aku halusin. Nah, ditumis-tumis aja sampai bumbunya kecium mateng. Di sini juga aku kasih daun jeruk sama daun salam biar aromanya makin harum. Nah, udah kayak gitu tinggal dimasukin deh ceker yang udah tadi aku rendam. Nah, cekernya tinggal diaduk-aduk biar semua bumbunya meresap. Udah kayak gitu dikasih secukupnya air. Nah, di sini aku kasih penyedap rasa secukupnya, micin secukupnya, garam secukupnya, merica secukupnya, itu sesuai selera ya. Nah, buat menu ini paling cocok dimakan di siang hari ya bun. Nah, udah kayak gitu cekernya bakalan aku tutup deh. Widih, sekarang aku bakal masukin rambak sapi. Widih, ini super duper mantep banget bun. Diaduk-aduk, udah kayak gitu ditambahin daun bawang deh. Nah, buat kakak-kakak atau bunda-bunda di rumah yang kurang suka pedas, cabenya bisa dikurangin ya. Karena di sini aku bikin menunya yang super hot jeletot, di sini aku bakalan bikin minuman segar yang boleh dikonsumsi di DBM. Aku chopper satu bungkus cimory squeeze. Nah, ini buat aturannya sebenarnya setengah poch untuk satu hari. Oke, menu kali ini udah bener-bener jadi. Widih, harumnya sampai banget ke hidung bun. Ini dia balado ceker rambak udah jadi. Widih, sedep banget bun. Selamat mencoba. Semoga resepnya bermanfaat. Karena aku penasaran banget, di sini aku bakalan cobain langsung gimana tekstur cekernya. Dan ternyata bun, aku kan udah nyobain dan ini super duper empuk banget, enak banget. Widih, asli deh menu kali ini wajib banget dicoba. Thanks ya guys udah nonton video kali ini. Dan tunggu video selanjutnya. Bye bye.